Okey, baiklah, kita sambung mengenai database. Okey, database prospek dan juga database pelanggan. Okey, database boleh jadi dalam tiga bentuk. Biasanya tiga bentuk. Pertama ialah nama, kedua adalah email, ketiga adalah nombor telefon. Kita pecahkan kepada dua pula, iaitu email dan juga nombor telefon. Email, database email biasanya kita menggunakan platform pemasaran email, pemasaran email lah. Contoh kalau kita ada database phone pelanggan, kita menggunakan sistem ataupun software SMS Blaster. Biasanya kita akan gunakan kedua database ini untuk berhubung dengan pelanggan kita. Kenapa kita perlu berhubung dengan mereka? Kerana sebab utamanya adalah jika kita ada database prospek, kita boleh buat follow up kepada pelanggan kita tadi. Tujuan kita buat follow up adalah supaya prospek tadi ditukarkan kepada pembeli. Contohnya, biasanya, okay, mereka dah berminat untuk membeli, tapi gaji tak masuk lagi. Contoh, okay, contoh, saya berikan contoh. Anda pasang iklan FB Ads di Facebook, tapi okay, anda pasang iklan FB Ads dan prospek tersebut sudah klik pada iklan anda. Pada masa yang sama, mereka telah memberikan respon melalui SMS kepada anda, iaitu memberikan nombor kod kupon diskaun untuk pembelian produk anda, sebagai contoh baju kurung. Jadi anda sudah pun menyimpan database nombor telefon prospek tersebut. Tapi mereka tiba-tiba mereka cakap, saya tak ada lagi lah duit pada bulan, saya tak ada lagi lah sekarang ni. Saya tunggu hujung bulan untuk masuk gaji, baru saya buat payment. Boleh tak? Dia cakap macam tu. So, dengan database inilah anda boleh berhubung dengan pelanggan anda tadi dengan melakukan follow up kepada mereka. Dan bila anda melakukan follow up, secara automatiknya anda dapat tukarkan prospek tadi kepada pembeli. Okey. Itu adalah salah satu kepentingan untuk anda menyimpan database prospek. Okey, contoh lagi kepentingan untuk anda menyimpan database. Contoh yang kedua yang saya nak kongsi kepada anda adalah menyimpan database pelanggan. Okey. Maksudnya pelanggan ini dah lama buat pembelian dengan anda, tapi mereka pun dah kenal dengan anda. Dan pada suatu hari, anda ada lancarkan produk baru. Sebagai contoh, sebelum ni anda menjual produk putihkan kulit. Selepas itu, anda ada lancarkan produk terbaru, iaitu produk untuk menghilangkan jerawat. Jadi, anda nak contact pelanggan-pelanggan anda yang sudah sedia ada. Melalui database inilah, anda tentukan sendirilah sekiranya anda ada email, anda gunakan email. Sekiranya anda ada SMS, anda boleh gunakan SMS. So, kalau anda nak guna kedua-duanya sekalipun, lagi bagus. Sebab mereka lagi appreciate kerana anda berhubung dengan mereka dan memudahkan mereka untuk berhubung dengan anda juga. Jadi, anda sendiri yang tentukan platform mana yang anda nak gunakan, sama ada melalui SMS ataupun email, pemasaran email. So, bila anda dah hubungi mereka, so, untuk pra-pelancaran, anda memberikan diskaun kepada mereka kerana mereka dah jadi pelanggan anda untuk produk terbaru anda tadi, iaitu produk hilangkan jerawat. So, secara tak langsungnya, mereka rasa dihargai. Pelanggan ni suka dihargai. So, ini adalah salah satu strategi yang anda boleh gunakan untuk menambat hati pelanggan anda tadi, dan mereka
sudah pasti akan membuat pembelian dengan anda. Mereka suka kerana anda menghargai mereka. Okey, itu adalah dua contoh kepentingan database prospek dan juga database pelanggan. So, kita jumpa dalam video yang seterusnya. Terima kasih.